Iya, kita oseng-oseng asam manis aja. Kita oseng-oseng asam manis aja. Pengen makan. Apa nih? Jahat banget mau dioseng-oseng. Ngantuk nih. Oh, nyelamatin anak kecil. Nau sih gak dadahan, woy. Ada petasan tuh. Di dalam ada korek. Korek bukan ya? Korek kali ya? Jatuh lo, syukur. Ambil dulu deh koreknya. Terus ambil petasannya. Terus lepasin teman aku. Hey, gue mau petasan sendiri. Oh, petasannya. Cepetan lepas teman aku. Kalau enggak, aku ledakin nih. Kabur. Kamu gak apa-apa kan? Yeay, kita berhasil. Yeay. Wih, hebat. Ya, petasan. Habis peserta tampil, saya suruh tepuk tangan menghargai suaranya kan. Komen, Sekarang kita tepuk tangan untuk memberikan rasa kasihan kepadanya ya. Kenapa petasan manja? Dari sononya. Dari sononya. Dari ngomongnya gue tahu nih. Tahu lo. Suara lo gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Apa? Gue baru ketemuan kemarin tuh sama. Ini juri, dia juri. Masa juri apa? Juri nyanyi, kalau dia juri nyanyi, gue mengundurkan diri. Bukan, dia juri malam. Juri. Bilang jujur, sebenarnya mereka suka. Suka dari mana? Suka kalau kamu pulang. Suara lu tuh ya kalau ngomong gede, ngebas. Tapi lu kalau nyanyi, lu gak beraturan. Gak bisa dibohongin, lu tuh gak beraturan. Lu tadi nyanyi lagu apa? Rani. Ya kan lagunya judulnya apa tuh? Rani. Rani Muksin Alatas. Coba lu nyanyiin lagu ini dong. Lagunya Joni Iskandar. Apa itu? Iyalah Kang, Rani itu yang jelek. Pake... Yang lagu pilkada. Pemilihan umum telah memang kita. Ya, Kang Denny coba kasih nama Kang. Saya tebak langsung ya. Dia ini Betawi keturunan Arab. Namanya dalam bahasa Inggris itu berkata. Berkata, kalau berkata itu apa? Saying. Say. Said. Saying. Say. Namanya Said. 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 Ayo kasih nama family. Mbak.
Teh. Dan gak ada hasil tapi gak ada harapan. Dibayar dengan jumlah yang besar suruh ciptain lagu gimana Teh? Buat dia gitu. Pasti saya mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menerima itu. Dan penolong rezeki ya. Mohon maaf ya daripada antar jadi musibah. Enggak apa-apa. Saya sakit hati. Apa? Lama-lama di sini sakit hati. Baru tahu. Baru tahu. Ya Teh Meli. Saya ada satu nama yang sama nih enggak bisa nyanyi tapi dia sok bisa nyanyi selalu. Siapa dia? Dia bukan orang Arab. Mudah-mudahan ya ini sih, ya mudah-mudahan benar lah. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Oh Ferry gak seburuk ini. Kartika Putri. Gak bisa nanya juga dia sama. Saya mending gak tebak lah saya. Ya, soalnya suka kesian kalau salah sebut gitu. Kasian tadi, orang yang ditebaknya kan. Kayak tadi Kang Ferry Mariadi, kesian Kang Ferry. Ferry-nya. Gitu, padahal dia gak seburuk dia amat. Gue kayak Teh Meli aja bilangnya mohon maaf sebelumnya gitu. Gak apa-apa, siapa aja yang ada di... Biarinlah daripada gak nebak gue. Yang ada di pikiran lo siapa sekarang? Cesar. Cesar aja gitu, dia kan gak akan marah. Ah, bener. Ayo, Tiwi. Saya mau keluar album. Vicky Prasetyo, oke kita kunci jawabannya. Ari Untung terakhir. Oke, gue gak perlu nebak menurut gue sih. Tapi... Lu... Lu ngaku aja apa saudara lu gua tetakin. Nah, lu ngaku dah. Gua ini tetangga lu gua ledakin semua nih. Oh iya petasannya banyak yang dia ya. Oke. Okay. Berarti siapa dia menurut Ari Untung? Ayo. Dia yang sering mainan bajai. Siapa? Saib Baruji. Saib Bajuri. Ah begitulah. Gak tega gua ngomongnya. Takut pas dibuka beneran. Saya kunci jawabannya, tepuk tangan dulu buat para panelis. Oke pemirsa, ada nama Cesar, Vicky Prasetyo, Said, Ferry Mariadi, dan Ari Untung terakhir tadi Said Bajuri juga ya. Tepuk tangan dulu buat para panelis.